Gak usah ketawa yo, berhubung semua boncengan motor penuh hasil panen, jadi ya terpaksa duduk di atas begini. Tapi jangan ditiru yo, mending milih yang aman, nunggu kendaraan yang lain. Panen udang, Dul. Hai, aku baru panen padi nih. Ya, bantu aja. Oh, iya. Bang, aku turun sini, Bang, ya. Iya, iya, iya. Wah, kalau yang satu ini, aku juga mau bantu, Bang. Di desa Salenrang Maros, Sulawesi Selatan, persawahan biasanya sebelahan dengan tambak. Salah satunya, yo tambak udang ini. Udang termasuk hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Kalau siang begini, yang ngumpet di lumpur tambak. Makanya, kalau mau nangkap, yo tinggal diraba-raba saja di lumpur. Wah, lumayan juga nih hasilnya. Ayo, langsung bawa pulang. Sudah ditunggu sama yang masak. Kakak, ini dapat udangnya banyak, Kakak. Oh iya, Dul, makasih. Dul, sekalian bersihin udangnya ya. Oh, sama tumbuk ya. Udangnya. Oh, iya, Kak. Udang, mau dimasak apapun tetap enak yo. Kali ini Kak Feby mau buat bola-bola udang crispy. Wah, kayaknya maknyus. Yang dipakai hanya daging udang saja. Jadi harus dikupas dulu. Udang termasuk sumber protein hewani yang kaya manfaat. Salah satunya mengandung protein yang bagus untuk kesehatan tubuh. Kak Feby sudah menyiapkan bumbu untuk udang. Ada merica, bawang putih, dan garam yang ditumbuk halus.
Kalau kentang, akan dijadikan kulitnya. Kak Bebi, ini udangnya udah ditumbuk? Oh iya, makasih Dul. Oh iya Kak. Udang dibumbui dan diaduk sampai merata. Untuk menambah rasa gurih, bisa ditambah telur ya. Maizena ditambahkan agar bola-bola udang tidak hancur. Nah, kalau taburan terigu dan putih telur, akan membuat kentang parut melekat pada bola-bola udang. Tinggal nambah kulit bola udang dari kentang parut nih. Sip, sudah beres semua. Tinggal menggoreng bola-bola udang. Apinya sedang saja ya, supaya bagian kulit dan udang matang bersamaan. Hati-hati saat mencelupkan bola-bola udang. Cukup dekatkan dan celupkan ke minyak supaya kulit luarnya tidak terlepas. Wah, mantep tenan iki. Paduan kerenyahan kulit luar pas dengan empuknya bola-bola udang. Kalau begini sih, rasanya sepiring bakalan kurang. tapi walau enak, tetap makan secukupnya saja. Terutama untuk penderita penyakit jantung. Soalnya udang mengandung kolesterol tinggi. Eh, Mang, cepetan, panas nih, Mang. Mang. Ini seorang nih. Aduh. Aduh. Ini. Nah, Mang. Udah pada nggak pakai masker, jaga-jaga jarak, penuh empet-petan. Udah deh, jalan dah. Teman-teman, dalam beraktivitas kita harus selalu menjaga 5M ya. Jadi selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas, menjauhi kerumunan. Nah, gitu itu yang harus selalu kita terapkan supaya kita terbebas dari COVID-19.